Saling lempar batu, dua kelompok pemuda dari Kota Bambu, Palmera, dan Jati Pinggir, Tanah Abang, terjadi di Jalan Baru, Kota Bambu Selatan, Palmera, saat pagi hari. Tak hanya membekali diri dengan batu, kedua kelompok pemuda ini ada juga yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Tawuran sering terjadi di kawasan ini, dan tidak jelas apa pemicunya antar dua kelompok pemuda yang berseberangan jalan ini. Namun kuat dugaan, tawuran yang terjadi adalah pengalihan akan adanya barang narkotika yang masuk ke kampung Kiapang Boncos yang merupakan kampung narkoba di Kota Bambu Selatan. Kota Bambu sama Jati Pinggir. Ini sering nggak, Pak? Sering, hampir. Ini mulai ini udah jarang-jarang ini. Nah, udah ada lagi sekarang. Meresahkan nggak sih, Pak? Apa? Meresahkan nggak sih? Meresahkan, pasti meresahkan. Nggak orang jalan juga, pengendara. Selain mengganggu aktivitas warga, pengguna jalan yang melintas di Jalan Baru juga sangat terganggu. Adanya dua kelompok pemuda yang tawuran di jalan raya ini. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.